Hai, bersama lagi dengan Sajian Bunda. Kali ini kita mau membuat yang segar-segar, yaitu koktail buah segar. Cocok banget disajikan saat cuaca panas atau untuk teman buka puasa nanti. Yuk langsung saja kita membuatnya. Pertama, kita siapkan buah segar. Kemudian kita seduh dulu biji selasih dengan air panas. Dan biarkan sampai mengembang. Sekarang kita potong stroberinya. Kita belah-belah juga jeruk nipis. Untuk buahnya bisa disesuaikan dengan selera atau stok yang ada ya teman-teman. Dan ini buah segar lainnya yang sudah kita potong dadu. Lalu siapkan wadah, masukkan pepaya, apel, melon, dan stroberi. Tambahkan juga biji selasih. Lalu kita tambahkan air gula atau sirup gula. Untuk manisnya disesuaikan dengan selera saja. Dan tambahkan air matang secukupnya. Sekarang kita peras jeruk nipis. Kita gunakan saringan ya teman-teman, supaya tidak ada biji yang terbawa. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kemudian kita aduk sampai rata. Jika mau dingin, bisa tambahkan es batu atau bisa disimpan dalam kulkas dulu. Nah, ini dia koktail buah segarnya sudah jadi, siap disajikan. Ini beneran rasanya seger banget, gampang sekali bikinnya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.